Sore ini Keja sedang berjalan-jalan di Pasar Rakyat Semarang yang buka setiap hari. Cuman sampai tanggal 16 Mei saja, teman-teman. Wah, suasananya ramai sekali. Banyak pengunjung yang sedang antri nih sepertinya. Antri apaan ya? Keja jadi penasaran ingin ikutan lihat. Ternyata di Pasar Rakyat Semarang ini ada pertunjukan atraksi lumba-lumba juga loh. Sepertinya Keisha juga akan ikutan menonton nih. Tapi sebelumnya kita sapa teman-teman dolanan Nyambi Sinau dimanapun berada. Hai teman-teman dolanan Nyambi Sinau, kembali lagi sama Keisha. Apa kabar kalian, baik kan? Nah, di episode kali ini, Keisha mau ngajak kalian untuk menonton pertunjukan lumba-lumba yang kebetulan lagi diadakan di kota Semarang. Langsung aja yuk kita lihat, oke? Okay? Bener kan? Keisha mau mengajak kalian untuk menyaksikan pertunjukan atraksi lumba-lumba di kawasan arteri Soekarno-Hatta dekat relokasi Pasar Johar itu loh. Harga tiketnya terjangkau loh, mulai dari Rp20.000 yang terdiri dari beberapa kelas, kelas 2 dan kelas VIP. Harga tiketnya berbeda dan tempat duduknya juga berbeda, yakni paling depan dan paling belakang. Langsung aja yuk kita masuk dan cari tempat duduknya. Keisha langsung aja cari tempat duduk ya, sudah mau mulai nih atraksi ikan lumba-lumbanya. Begitu pula dengan penonton di sini dan pastinya teman-teman di rumah sudah nggak sabar. Yang pertama kali muncul adalah satwa berang-berang. Nah, ini baru pertunjukan berang-berang atau yang disebut dengan kucing laut. Tadi itu ada atraksi naikin bendera, terus ada atraksi membuang sampah, pinter banget loh. Terus ada atraksi main bola. Kucing aja bisa membuang sampah di tempatnya. Masa manusia nggak bisa buang sampah di tempatnya? Makanya dari itu kita harus buang sampah di tempatnya ya teman-teman, oke? Okay? Berang-berang atau si kucing air ini pandai beratraksi loh. Oh iya teman-teman, kenalkan nama mereka Timbul dan Mariati. Wah, mereka pandai dan lincah sekali ya. Bisa menaikkan bendera loh. Teman-teman jangan mau kalah ya sama berang-berang kalau sedang bertugas menjadi pengibar bendera saat upacara. Si Timbul dan Mariati juga bisa jualan bakso loh. Ternyata pecinta bakso bukan kalian saja ya. Berang-berang malah bisa jualan bakso loh teman-teman. Lucu sekali kan aksi mereka? Eits, masih ada lagi loh aksi kocak mereka. Mereka bisa menari mengikuti irama. Wah, itu dia. Berang-berang merupakan hewan pengerat yang berasal dari Amerika Utara dan Eropa, serta dapat hidup di dua tempat, yakni di air dan darat. Pada umumnya, berang-berang berwarna coklat tua dengan gigi yang besar. Teman-teman, berang-berang ini termasuk hewan mamalia semi-akuatik, yaitu binatang darat yang dapat hidup di air dan pemakan ikan loh. Wah, olahraga juga. Tak ketinggalan bermain bola basket juga. Lanjut lagi yuk, kita lihat atraksi selanjutnya. Teman-teman, kalau ini itu singa laut, dia dari Chile, Amerika.
jantan loh teman-teman, dan uniknya namanya Aliando. Coba deh kalian lihat. Teman-teman, singa laut ini berasal dari Chili, Amerika, berjenis kelamin jantan dan bernama Aliando. Wah, namanya keren ya, seperti artis sinetron yang ganteng itu, teman-teman. Wah, singa laut ini pandai menangkap bola. Incah juga ya, bermain bola sambil berguling-guling, padahal tubuhnya gendut. Wah, bisa parkir bebas alias ngerem mendadak ketika dipanggil. Pintar juga ya. Oh iya, kalau teman-teman dipanggil orang tua, kalian harus menurut ya seperti singa laut ini. Oh iya teman-teman, habitat singa laut ini meliputi perairan subarktik hingga tropis, baik di bumi belahan utara maupun selatan, kecuali di Samudra Atlantik. Dingin. Bisa masukin bola dalam keranjang juga loh. Teman-teman di rumah jangan mau kalah sama singa laut Aliando ini. Kalau berolahraga harus dengan kiat. Bisa ngambek juga loh. Sayang boneka juga. Teman-teman juga harus sayang dengan keluarga seperti Aliando ini. Bisa juga perkalian loh. Teman-teman dolanan nyambi sinau jangan mau kalah. Singa laut aja hafal perkalian, masa kalian gak hafal? Ini kamu makanya perhatikan soalnya, lihat sini, ini ilmu pasti, ya boleh, salah-salah. Dua dikali lima, ya, ini perkalian bukan penjumlahan. Penonton hitungnya lebih keras lagi, yuk, sama-sama semuanya, satu. Bagaimana teman-teman, seru kan? Masih ada satu lagi atraksinya. Nah, ini dia atraksi penghujung acara, lumba-lumba. Oh iya teman-teman, kenalkan lumba-lumba ini bernama Jarwo dan Dilan. Mereka berasal dari perairan Laut Jawa. Wah, namanya keren ya, seperti judul film yang lagi ngehits. Oh iya teman-teman, lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat cerdas. Oh iya, bagian-bagian tubuh lumba-lumba ini ada fungsinya loh. Moncong lumba-lumba berbentuk panjang dan ramping karena tulang rahang yang memanjang berfungsi untuk memasukkan makanan. Hidung pada lumba-lumba dapat berubah menjadi lubang peniup di atas kepala. Berguna sebagai pernafasan saat lumba-lumba berenang di permukaan air. Sirip lumba-lumba berfungsi sebagai kestabilan dan pengatur suhu tubuh. Sirip dada berfungsi untuk mengendalikan kecepatan saat berenang loh teman-teman. Kemudian telinga lumba-lumba terkenal sangat peka, memiliki pendengaran yang sangat baik. Nah, ekor lumba-lumba berfungsi untuk mendorong saat bergerak dan bentuknya yang horizontal. Itu tadi sedikit perkenalan tentang bagian dan fungsi dari bagian tubuh lumba-lumba. Lumba-lumba terkenal akan gotong royongnya loh. Tongkat aja diangkat berdua. Jadi kalian juga harus meneladani sikap lumba-lumba yang suka bergotong royong. Kemudian lumba-lumba juga lincah melompat, pandai berhitung juga. 10 dibagi 2. Kamu jawab seluruh bola di sana. Yang lain, suaranya keras. Oke, semuanya hitung ya. Tiap sentuhan bolanya di 10 dibagi 2. 1. Suaranya yang keras. 2. Wah, hebat. Lebih keras lagi boleh. Yang di atas ikut itu. 4. Lagi. Wah, pandai dan lincah menari, membuat suasana semakin meriah. Penonton pun dibuat kagum loh teman-teman.
Ekornya yang sangat kuat sehingga kuat menendang bola juga loh. Bagaimana teman-teman? Seru sekali bukan? Menonton atraksi lumba-lumba ini secara tidak langsung kalian juga ikut belajar loh. Belajar mengenal satwa. Jadi mumpung atraksi ini masih digelar sampai tanggal 16 Mei, kalian wajib menontonnya loh untuk menambah wawasan kalian. Nah teman-teman, sekarang waktunya Kesia tanya-tanya sama para pengunjung nih. Hai Tante, Tante namanya siapa? Namanya Grace. Tante Kesia tanya-tanya boleh ya? Tante, Tante asalnya dari mana nih? Dari Tegal Sari. Dari Tegal Sari, Semarang ya Tante? Semarang. Oke. Kesannya gimana nih Tante nonton lumba-lumba tadi atraksi? Bagus banget, keren banget, luar biasa. Wow. Harganya juga terjangkau loh Kesia. Terjangkau banget ya. Berarti kita bisa sering-sering datang kesini ya Tante. Iya, ini jarang-jarang ada soalnya ngomong ini. Kalau kamu gimana tadi lumba-lumbanya? Suka. Bagus ya? Bagus. Bagus banget ya. Nah itu tadi teman-teman kesan dari para pengunjung. Nah teman-teman sekarang waktunya kita wawancara nih sama Pak Nur dan Om Andi ya, Om ya. Nah, Pak Nur ini yang mengurus atraksi lumba-lumbanya ini ya. Betul sekali. Nah, Pak, sekarang Kesia mau tanya-tanya boleh ya? Oke. Tiket masuknya ini harganya berapa sih, Pak? Untuk tiket masuk Rp30.000 per orang. Waduh, murah ya, Pak ya? Murah sekali di sini. Keren. Nah, udah berapa kali nih, Pak, main ke Semarang? Untuk Gelanggang Samudra Ancol sendiri, kalau yang ada di Jalan Soekarno-Hatta baru sekali ini. Baru sekali pertama ya? Pertama di Semarang. Terus kalau yang dulu memang sudah pernah, namun untuk di Jalan Soekarno-Hatta baru sekali ini. Ini udah berdiri berapa lama, Pak? Kita sudah mulai tayang itu mulai tanggal 13 April ya. 13 April ya. Dan nanti akan berakhir pada tanggal 16 Mei. Wow. Satu bulan lebih. Berarti nih teman-teman harus cepat-cepat kesini sebelum habis ya Om ya. Nah sekarang waktunya Kesia tanya sama Om Andi nih. Om, jenis lumba-lumbanya apa sih Om? Ini lumba-lumba hidung botol. Hidung botol ya Om ya. Asli Pulau Jawa, Laut Jawa. Oh berarti nggak dari luar negeri, enggak. Luar Jawa nggak gitu ya Om ya. Kita punya, Indonesia punya. Oh iya. Nah Om ini air yang digunakan itu air apa Om? Air laut. Air laut ya? Iya benar. Oh. Cara membawa lumba-lumbanya ke sini itu dibawa dengan apa nih Om? Atau dibawa dengan truk atau kolamnya dibawa sekalian? Enggak dong, pakai transportasi khusus buat dia. Oh, gitu buat hewan ya. Kita ya. Itu dilatihnya berapa lama Om bisa pintar kayak gitu? Wah, kalau yang baru itu sekitar kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya, tapi udah pintar banget loh Om. Oh, semuanya pintar. Kesia aja mungkin kalah loh Om. Itu lumba-lumbanya makannya apa aja sih Om? Makannya itu ikan laut berduri lunak. Tulangnya berduri lunak. Jadi seperti ikannya terserah yang penting durinya lunak ya? Enggak, kita biasa spesial khusus. Seperti berarti kembung. Ya, kembung, layang, lemuru, ikan banjar, dan cumi-cumi. Oh gitu ya Om. Makasih ya Pak Nur, makasih Om Andi. Ya. Ternyata nggak salah kan menonton atraksi lumba-lumba ini. Nah, mumpung sedang berada di Pasar Rakyat, Kesia mau mengajak kalian keliling nih. Buka setiap hari dari pukul 9.30 pagi sampai malam pukul 18.30 loh. Banyak juga para pedagang yang menjual aneka permainan tradisional yang lebih dikenal dengan dukder. Itu loh tradisi menjelang bulan Ramadan, Kota Semarang selalu menyambut dengan tradisi dukderan.
gimana tadi nonton lomba-lombanya? Keren banget ya. Oh iya, menjelang puasa itu biasanya Kota Semarang mengadakan dukderan. Salah satunya banyak kita jumpai orang yang berjualan mainan tradisional seperti ini. Tuh kalian lihat nih contohnya. Dan masih ada yang lain lagi. Keisha lihat-lihat dulu ya. Betul sekali, kebetulan umat muslim di seluruh dunia akan menyambut bulan Ramadan dan melaksanakan puasa Ramadan. Hayo, teman-teman pada puasa nggak ya? Wajib loh buat kalian yang sudah akhil balik. Lanjut lagi yuk, masuk ke dalam. Dan sekarang di Semarang itu juga ada yang namanya pasar malam loh teman-teman. Tuh, lihat deh. Wah, banyak sekali permainan khas pasar rakyat. Ada trampolin, biang lala. Kesha juga mau naik ah, mumpung ada pasar rakyat di sini. Wah, tinggi sekali ya, pemandangannya lumayan bagus. Nah, teman-teman, Kesha udah naik biang lala nih. Ini beneran serem sih, tapi seru banget. Kebetulan nih Kesha lagi di bawah sendiri. Oh iya, pasar rakyat ini juga sampai tanggal 16 aja loh. Jadi sebelum tanggal itu, kalian bisa main kesini. Buka setiap sore kok. Kalau sudah kesini, kalian juga wajib mencoba aneka permainan yang ada di sini loh. Lumayan menantang adrenalin kalian loh. Kalau bermain seperti ini, rasanya enggan pulang nih. Tunjukkan lomba-lombanya, terus ke dukderan, terus habis itu kita ke pasar malam naik biang lala tadi. Nah, gak kerasa banget ya teman-teman, sekarang udah di penghujung acara. Waktunya Kesha pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan ya, bye!